Moi. Akhirnya ada yang ngajak kita party. Mari siap-siap. Berisik banget ya. Kak, udah belum? Kak. Dah. Hi my beautiful friends. Kembali lagi bersama saya Bekis. Jadi, saya akan membuat tutorial video makeup tentang Christmas party makeup. Berbeda dari video yang sebelumnya yang sangat natural, tapi hari ini saya akan membuat yang lebih heboh lagi. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya di manakah saya sekarang, dan saya saat ini berada di jadi saya di sini demi membuat video yang bagus untuk kalian semua. Oke, daripada kalian mendengarkan saya lebih lama lagi, langsung aja kita mulai video kita hari ini, yaitu Christmas party makeup. Bye. Nggak bye sih. Sebenarnya bentar lagi kalian juga bakal lihat aku lagi. Jadi, ayo kita mulai. Jadi pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah mengikat rambut kalian, singkirkan foni-foni, lalu segera kita bisa mulai. Aku semprotin muka aku pakai Evian spray biar seger dulu, asik. Selanjutnya aku pakai Body Shop Vitamin C, ini ada SPF-nya. Ini buat ya moisturizer aja sih, biar juga sebagai sunscreen lumayan SPF-nya, SPF 20 kalau nggak salah. Diolesin aja pakai tangan. Jangan lupa juga leher kita sangat membutuhkan moisturizer. Selanjutnya, sama seperti di video sebelumnya, aku pakai Etude Face Blur. Ini bagus banget, sangat direkomendasikan. Terus, abis itu aku pakai Makeup Forever Foundation yang water base. Jadi, gak terlalu berat di muka kulit. Sangat ringan, teksturnya sangat lembut, hampir mirip-mirip juga sama BB cream. Olesinnya, aku pakai foundation brush, dari Masami Shouko. Ya, dan juga di leher. Pastinya harus di leher. Jangan sampai belang-belang. Gak ada yang sempurna di dunia ini, jadi foundation brush pun juga gak sempurna. Jadi untuk melengkapi kekurangan, aku pakai lagi yaitu beauty blender dari Masami Shouko. Setelah semua base makeup kita selesai, kemudian disempurnakan dengan bedak. Kali ini aku menggunakan bedak dari Makeup Forever, yaitu Translucent Powder. I don't even know what is the meaning of translucent, sorry. Terus kemudian aku pakai blush dari NYX Palette, I don't know, pokoknya dari NYX, gitu deh. Hey, para wanita di luar sana, ini step yang kalian gak boleh lupakan, yaitu eyebrows time. Nah, hari ini aku pakai eyebrow pencil warna brown dari Face Shop. Terus aku juga pakai kayak sikat gitu untuk eyebrows dari Masami Shouko. Don't forget this step, okay baby? What time is it? Eye time! Sekarang aku pakai eyeshadow warna merah dari LT Pro. LT Pro ini produk dari Indonesia dan bagus juga loh, diratakan di seluruh atas mata seperti itu contohnya. Terus jangan lupa di bawah mata juga. Jadi ada keseimbangan dalam eyeshadow yang kalian gunakan. Selanjutnya aku pakai eyeshadow palette dari Sephora. I don't know gimana cara ngomongnya, mati itu deh. Nah, terus aku pakai yang warna hitam di luar mata. Ini untuk memberikan kesan apa ya, seperti gradasi atau smoky eyes. Nah, tapi jangan sampai ngeblok banget. Jadi benar-benar harus gradasinya semuanya rata.
ditaruh di bawah juga, jadi atas dan bawah mata kalian seimbang. Nah, di atas eyeshadow tadi, aku pakai warna gold untuk memberikan warna gejreng. Pokoknya ya biar ada bercahaya-cahaya sedikit, aku pakai gold eyeliner dari Chanmake Jepang. Nah, ditaruh juga di inner corner, di bawah dan di atas mata kalian. Dan hasilnya menjadi seperti ini nih. Terus aku pakai liquid eyeliner dari Jepang dan aku gak tahu itu tulisannya apa, yang pasti black warnanya, itu dia. Nah, terus di atas eyeliner hitam tadi aku pakai Mecca Forever aqua liner yang warna gold ini untuk menambahkan efek glitter di mata kalian ya, tapi ini optional sih, kalau ada yang suka lebih glitter seperti aku boleh pakai ini. Nah, ini dia my favorite eyeliner warna hitam. Nah, aku pakai eyeliner hitam ini di waterline aku untuk mempertegas garis mata atau buat mata kita lebih strong, karena emang makeup ini udah agak gelap. Okay, ini dia saatnya kita menjepit mata kita. Salah, menjepit bulu mata. Kanan dan kiri jepit. Lalu setelah itu digunakan maskara. Ini maskara bagus banget dan dia membuat bulu mata saya menjadi sangat lentik seperti itu. Nah, di kanan di kiri sama juga. Terus setelah di atas dan di bawah juga, jangan sampai ketinggalan. It's time for red lips, baby. Ini adalah salah satu red lipstick favorit aku dari MAC Cosmetics yang warnanya matte. Nah, biar lebih rapi, awalnya aku pakai lip gloss, terus baru kita bisa langsung menggunakan lipsticknya di bibir kita, seperti itu. Dan selesai! Gak bisa pakai baju ini, ganti, ganti, ganti! Yuhu, selesai! Untuk melengkapi outfitku, aku tambahin anting. Ini wings earring, warna gold juga, biar tetap matching. Aduh, susah banget, sorry deh. Akhirnya kepasang juga, lega. Terus jangan lupa rambut kita juga harus tetap keren, jangan sampai rambut kita lepek pas party. Tambahin dry shampoo, semprot sedikit. Bau pas party, no 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 way. Hey ladies, ambil parfum favorit kalian, semprotin yang banyak. Biar wangi. Wah, enak. Ini dia parfum favoritku dari Coco Chanel. Now I'm ready to go. Yo my man, this is the final look of Christmas party makeup. Jadi kalau kalian mau tampil cantik seperti ini, tinggal langsung nonton aja videonya ini ya. Jangan lupa ditonton ya teman-teman sekalian yang kucintai. Terima kasih kalian sudah menemani aku selama beberapa menit ini dan kalian gak bosan-bosan terus nonton videoku. Semoga bermanfaat dan kalian bisa melakukannya atau kalian bisa mengaplikasikannya. Aplikasi aneh banget. Ya udah, setidaknya kalian bisa menirunya atau mengimprovisasi. Kalau kalian sudah mencoba makeup ini yang sebelumnya dan yang ini juga, jangan lupa upload di Instagram. Abis itu kasih hashtag BCBakis. Nanti aku bakal like dan follow kalian di Instagram ya. Dan juga jangan lupa seperti biasa yang saya katakan, saya membutuhkan komen. Tolong di komen di bawah sini ya. Di komen dan kasih like kalian. Oh, jangan lupa juga satu lagi. Oh my god, itu suara apa sih? Yes. Motor-motor. Satu lagi, jangan lupa kalian follow aku di Instagram. Apa nama Instagramku? Oh, di at BCBakis. Jangan lupa di add atau di follow BCBakis. Terus kasih like kalian di post-postku dan juga komen kalau mau ya, kalau boleh komen. Oke, mungkin sekian dari saya. Oke, karena ini sudah mulai sore. Mungkin sudah mulai sore. Sepertinya it's time to party. Woo-hoo-hoo. Are you ready to party? Yeah. Bye-bye.